kerana rakyat Malaysia ni mempunyai kaum yang pelbagai. Lepas tu kita pun ada macam-macam budaya and warisi yang kita boleh belajar antara satu sama lain. Jadi benda tu sekaligus dapat mengingatkan hubungan kita, walaupun kita berbangsa lain, beragama lain, tapi kita boleh duduk dalam satu komuniti yang tenang dan aman. Saya rasa sangat beruntunglah sebab Malaysia ni ada banyak budaya yang unik daripada yang lain. Sebab macam kita ada orang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza dengan kita kan. Saya sendiri pun macam campuran budaya Sabah, Melayu dengan Cina. Bangga dilahirkan dan dapat menetap di negara yang sungguh aman, cantik, harmoni macam kita dapat tengok sekarang. Saya sangat bangga untuk tinggal dekat negara yang sangat berbeza. Mana dekat negara lain tak ada pun. Kita ada Melayu, Cina, India, Iban, Karazan yang duduk dalam satu komuniti yang harmoni dan boleh bertoleransi antara satu sama lain. Sangat banggalah kita berada di Malaysia ni kerana di Malaysia ni banyak perkara yang tiada di luar sana. Lepas tu Malaysia ni special jugalah dengan pelbagai tanaman seperti tanaman madu, padi dan macam-macam jenis lagi tanaman lain. Dekat Malaysia ni macam-macam budaya, aktiviti yang kita boleh buat. Contoh macam kita dekat sini, kawasan ni pun kita ada padi, kita ada berkhayak, kita ada kawasan-kawasan yang cantik yang dekat luar sana tak ada, tapi ada hanya di Malaysia sahaja sebagai satu proses macam keluaran padi dan sebagainya. Keamanan. Kegemilangan. Durian. Nasi lemak. Merdeka. Budaya. Kami dari Pusat Kejayaan dan Kaunseling mengucapkan Selamat Hari Malaysia.